Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Farda FR. Di video kali ini aku mau bikin giveaway 50k subscribers aku. Sebenarnya sih ini udah giveaway aku yang udah lama banget aku rencanain, tapi baru sekarang tercapai gitu ya kan. Baru sekarang aku bikin videonya. Dan ya, semoga video ini bisa membantu kalian. Jadi buat kalian subscribers aku, wajib ikutan. Apalagi kalian yang suka DIY kayak seperti aku, pokoknya kalian wajib subscribe channel ini, like dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan ya, langsung aja aku mau kasih tahu kalian ketentuan dan syaratnya atau cara gimana ikutan giveaway ini. Tonton sampai selesai, nanti di akhir video aku bakalan tunjukin apa aja hadiah-hadiahnya, oke? Biar kalian gak penasaran, just keep on watching this video. Jadi gimana sih cara ikutan giveaway-nya? Nah, buat kalian yang mau ikutan giveaway Farida FR dalam rangka 50k subscriber, yang pertama kalian wajib subscribe channel Farida FR. Kalian tinggal klik aja di bawah tanda merah, gratis guys. Dan ini emang khusus banget buat subscriber aku. Kemudian yang kedua, kalian wajib follow Instagram aku @farida_1795. Ini adalah Instagram pribadi aku, karena nanti untuk pengumuman giveaway-nya bakalan aku share di Insta story Instagram aku. Jadi kalian wajib follow Instagram aku guys. Yang ketiga, kalian wajib follow Instagram faridafr_creation. Nah, di sana itu adalah Instagram kreasi paper flowers aku, karena nanti ya kalian tahu dong hadiahnya apa. Nah, udah itu aja guys yang wajib. Kemudian untuk syarat yang keempat adalah kalian wajib komen di kolom komentar apapun itu, asalkan jangan spam komen. Kalian komen dan jangan lupa cantumin nama Instagram kalian, wajib cantumin nama Instagram kalian, dan komennya itu selama periode giveaway guys. Jadi kalian wajib komen di video-video aku selama periode giveaway. Misalkan nih sekarang aku upload video ini, kalian komen aja di kolom komentar. Kemudian esoknya lagi aku mau upload video, kalian komen dan jangan lupa kalian cantumin nama Instagram kalian. Pokoknya video-video selama masa periode itu mungkin cuma sekitar 2-3-4 video aja guys. Tenang aja, gak banyak kok, karena setiap minggunya tuh cuma upload satu video. Ya karena sekarang kondisi aku yang lagi buncing gitu ya kan, gak bisa banyak bikin video gitu. Dan udah itu aja. Lanjut untuk syarat selanjutnya adalah kalian screenshot bagian di video giveaway ini, kemudian kalian share di instastory kalian. Dan jangan lupa kalian tag Farida_1795. Nanti bakalan aku cek kalau misalkan kalian udah tak aku, biasanya masuk di DM kayak gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk syaratnya kalian ikutan giveaway aku. Oke guys, sekarang aku mau kasih tahu kalian apa aja sih ketentuannya. Jadi akun yang boleh ikutan giveaway itu akun yang gimana kayak gitu. Jadi guys, untuk akun yang boleh ikutan giveaway aku di sini yaitu akun pribadi, bukan akun jualan, bukan akun yang khusus giveaway, dan bukan akun yang gak ada postingan sama sekali. Bukan akun fake, pokoknya akun real kalian, dan akun kalian gak boleh digembok. Untuk pemilihan giveaway-nya bakalan aku pilih secara random guys, pakai aplikasi random picker, karena aku tuh nggak mau biar kalian itu, biar yang lain tuh punya kesempatan untuk menangin giveaway ini. Jadi aku menggunakan aplikasi random picker. Nanti bakalan aku
share juga di Instastory pemilihannya seperti apa. Jadi tenang aja, kalian punya kesempatan untuk menangin giveaway ini. Oke, untuk periode giveaway ini yaitu dari video ini diupload sampai tanggal 10 Juli 2020. Jadi ini tuh nggak sampai yang satu bulan gitu. Sekarang aku mau tunjukin kalian apa aja hadiahnya. Di sini aku memilih 3 orang pemenang. Dan aku mulai dari hadiah untuk pemenang ketiga. Jadi untuk pemenang ketiga bakalan aku kasih peralatan atau bahan untuk membuat paper flowers. Yang pertama adalah pastinya kertas jasmine. Ini satu pak kertas jasmine isi 20 lembar. Kemudian aku juga bakalan kasih kalian pola-polanya kayak gini. Ini ada 3 pola tuh. Jadi kalian gak usah yang ribet, ini udah ada ukurannya masing-masing, kalian bisa coba aja di rumah. Kemudian aku juga bakalan kasih kalian juga nih lengkap sama lemnya nih tuh, jadi kalian bisa belajar di rumah guys. Kemudian aku juga bakalan kasih kalian double tape, ini tuh yang kecil, jadi kalau misalkan kalian udah bikin atau coba paper flowersnya, kalian bisa tempelin pakai double tape ini. Nah untuk hadiah ketiga ini memang khusus kalian yang pemula atau yang bukan pemula, semoga kalian dapat ini buat belajar di rumah, karena banyak dari kalian juga yang bingung gimana sih cara bikin paper flowers. Kalian bisa belajar di rumah dan semoga kalian menang di hadiah yang ketiga ini. Lanjut hadiah yang kedua yaitu satu set paper flowers, dan sebenarnya udah aku bungkus guys karena aku tuh takutnya dikhawatirkan bakalan sibuk banget karena sudah mendekati HPL, jadi hari perkiraan lahir aku. Nah jadi aku bungkusinnya dari sekarang, nanti kalau misalkan udah tahu siapa pemenangnya tinggal tulis alamat aja dan siap dikirim kayak gitu, dan aku bakalan tunjukin ke kalian. Nah kayak gini guys, jadi ini tuh untuk pemenang yang ketiga mendapatkan satu set paper flowers karakter. Kalian bisa taruh di kamar kalian karena ini tuh lucu banget, dan ya buat kalian yang cowok bisa kalian kasih sama saudara perempuannya, sama temennya dan lain sebagainya, sama pacarnya juga gak apa-apa. Nah untuk pemenang yang ketiga ini bakalan mendapatkan satu set paper flowers karakter. Nah semoga kalian yang menginginkan paper flowers karakter bisa beruntung guys, jangan lupa berdoa. Lanjut untuk pemenang utama atau pemenang yang pertama, sama aku udah aku bungkusin sama si pemenang yang kedua ya. Oh tadi aku bilangnya ketiga, maksudnya pemenang yang kedua. Nih, udah aku bungkusin. Dan untuk pemenang yang pertama ini paper flowers dan bisa digunakan buat backdrop lamaran. Dan banyak banget dari kalian yang komen, bukan banyak banget sih, ya beberapa dari kalian yang komen mau lamaran. Semoga yang mau lamaran bisa beruntung mendapatkan paper flowers ini guys. Dan aku sih maunya memang paper flowers ini yang menangin emang berguna banget gitu loh. Jadi ya aku bakalan tunjukin ke kalian satu set paper flowersnya. Sebenarnya udah aku share di Instagram sih, jadi ya kayak ini guys. Thank you.
Okay, mungkin itu aja hadiah-hadiahnya, kecil sih, tapi saya harap semoga hadiah ini bermanfaat buat kalian. Apalagi kalian yang pencinta DIY, aku yakin banget kalian butuh yang ini. Nah, jangan lupa kalian share video ini dan ajak teman kalian untuk ikutan giveaway ini. Dan untuk ongkir hadiah giveaway ini tidak dipungut ongkir guys, jadi kalian cuma tinggal duduk aja di rumah, tinggal nungguin pemenangnya siapa. Nanti bakalan aku DM untuk pemenangnya dan bakalan aku tunggu selama 24 jam. Jika dalam 24 jam kalian tidak menghubungi atau membalas DM aku, berarti bakalan aku lempar ke pemenang yang lain. Oke, mungkin itu aja, semoga kalian beruntung. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And see you in my next video. Bye.